Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Ya, kita akan coba lanjut lagi untuk GTA 4 ya teman-teman. Selamat datang by the way. Gue pengen coba lanjut lagi pelan-pelan untuk mengenai GTA 4. And wow, sudah lama sekali gue nggak upload gamenya teman-teman ya. Kita akan misi kematian lagi. Ayo come on man, ayo taksi sialan, woi. Kenapa tuh taksi sialan nggak mau kesini ya? Oke. Nah udah sampai kan? Langsung kita akan langsung misi yang di depan teman-teman. Nah misi yang ini. Maafin gua batuk. Oke, itu kedua adiknya katanya. Gue sudah lupa sih gue ngapain langsung. Udah lama banget gue gak main game soalnya. Makanya gue juga sudah cukup lupa teman-teman. Untuk game ini ngapain, mau ngapain, ya gue lupa lah. Ya pokoknya tujuan gue adalah untuk menamatkan game GTA 4 ini dengan secepat mungkin yang gue bisa ya. Oh my god man. GTA 4. Cuman gua gak mau sih ngepus-ngepus kayak GTA 5 ya. Gua pengen main santai aja. Pokoknya gua juga sambil live, jadi ya jadi mati pelan-pelan aja teman-teman. Nah ini. I have all the ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. No problem. How do you always do it? Don't screw up. Back to Jerry. He's been away. Kenapa? Oh my god, man, dia ancam coy. Ini gue belik, tekelik-kelik, dia ancam teman-teman. Mau ngapa aku sini sumpah, apa-apa serius. Dia ancam sialan. Wah ini gue mesti cepet ini ya. Oke, kita akan ke Bank of Liberty. Temuin mobil dengan sisi 4. Taksi ini bisa nih, sisi 4 nih. 4 pintu taksi. Gue agak kasihan sih sama taksinya. Lagi enak-enak kerja gitu. Dicolong mobilnya, kasihan sumpah sih. Tapi yaudah kita ke bank, kayaknya ini nge high mungkin ya. Gue gak tau nih. Gue soalnya belum pernah tamat GTA 4, jadi endingnya pun gue gak tau ya teman-teman. Temen gue yang dulu tamat GTA 4. Jadi kita coba lanjutin lagi pelan-pelan Slowly but steady. Yang penting tamat. Soalnya ini GTA itu adalah game yang bagi gue cukup membosankan kalau kita bosan sama. Mending kita mainnya santai aja ya. Untuk GTA 4, GTA SA, mungkin gue akan coba lagi santai gitu. Ini cukup jauh masuk. Cukup jauh loh perjalanannya, bosan kan dekat. Dekat tapi sejauh ini mulus ya. Gak ada apa-apa, gak pernah mobil, gak ada mobil. Cuman yang gue lihat adalah betul kata TAG ya, bahwa GTA 4 itu the best GTA sih setelah GTA SA. Maksudnya gimana? Ya dibandingkan GTA 5, kalian bisa lihat bahwa tempatnya nggak kosong gitu. Banyak mobil yang jalan, patches-nya juga banyak, maksudnya penduduknya juga banyak jalan-jalan. Jadi kayak
beda banget sama GTA 5. GTA 5 itu lebih kayak kosong, tanah-tanah lebih hampa sedikit. Dan mengenai main questnya tuh gua juga gak dapet banget ya. Beda banget sama CJ. GTA 5 tuh beda banget sama CJ. CJ itu dapet banget asem. Saat dimana dia susah, bukan siapa-siapa, sampai lagi yang menjadi siapa-siapa. Punya kasino, punya anak-an, itu gila sih. Itu gila banget, gua akuin gila, pake banget CJ. Makanya itu ya, gua GTA 6 gua gak nunggu banget lah ya. Gua lebih hype sama Bully 2 kalau diminta pilih GTA 6 atau Bully 2. Because GTA it's just another GTA. Maaf gak sih? GTA selanjutnya dia seperti GTA-GTA yang sebelumnya, gak beda betul. Tanpa heist, no, ada apa-apa, misi, dihianati, tamat, selesai. Itu aja. Beda banget dengan, mungkin konsepnya Bully kan sedikit beda dengan Bully 1, I don't know man. Eh banyak sekali yang tanya, bang, pilih Bully 2 atau GTA 6? Jelas, gua dengan tegas bilang Bully 2. Gua suka banget sama Bully soalnya. Oke siap, apakah gagal? Kayaknya gagal sih, masa gua gak tahu ini. Kita lagi nge-heist, bang. Nah ini oh my god man. Wah, dia pengen gagalin kita nih, asli. Oh my god. Lah ngomongin football langsung. Oke, kita akan lihat apakah dia punya nyali untuk melakukan semua itu. Oh, siapa sih enggak ya? Now listen, people. We're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to fight us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Island's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm. Then tell me what to do. I'll let you tell me what to do. When you stop shoving half a. Lama juga nggak sih ya? Woi, ini dia. Wah, so teman kita dibunuh satu tuh. Shit, Michael. Michael siapa ya orangnya? Itu apa? Masa Michael yang mana? Oke, teman kita tembak satu. Dan ada polisi kematian datang. Gua mesti untuk ambil duitnya. Ada tembaknya bintang 5, gundul. Oh my god, bintang 5, teman. Bakal sulit ini. Tunggu ya, gua bakal ambil dulu duit yang ada di sini supaya kita lebih santuy. Dari diambil, dihitung-hitung dulu uangnya dan dia langsung buda, langsung OTW. Oke siap, kita punya uang, lalu kita mesti move out. Wah, ada helinya nggak tuh? Polisi sudah ngepung bank ini, jadi kayaknya bakal kesulitan untuk kita kembali. Gue nggak tahu, teman-teman. Ini kayak apa nih? Tank? Bukan, mobil besi yang gede itu. Ya, ini SWAT tuh lah ya. Tim khusus polisi itu. Udah dikepung, teman-teman. Oh my god, man. Tapi ini sumpah sih banyak aksinya sih. Ini yang gue paham ya. Aksinya orang kan. Nah ini gimana kita bisa lolos? Tembak aja kali. Oke fine, fokus. Gue coba tembak dulu aja mungkin sih kematiannya. Gue kita lagi fokus untuk menyelesaikan misi ini teman-teman. Wadaw. Oke ditembak. Gue juga. Oh tapi teman kita fix meninggal dong. Soalnya nggak ada yang bawa mayat teman kita, jadi fix meninggal.
Ya udah kita sambil aja kalau gitu ya. Banyak sekali musuhnya teman-teman. Oh my god. Nah ini muncul lagi. Belum jadi apa? Belum jadi apa? Belum jadi. Nah ini benar loh, mampus ya. Tinggal yang depan mobil. Tinggal yang depan mobil doang sini. Oke okay, nice. Waduh muncul lagi. Oh ini bahaya, coba mesti coba cek yang lain, nah itu ada, mati. Engine yang itu juga, mana? Nah, mati juga. Yang ini, pelan-pelan, sampai kita akan coba untuk selesaikan pelan-pelan saja. Oke, nice, mati juga ya. Ditinggal gua, wah, apa ini, teman-teman gua, apa yang mana? Ditinggal aku. Dan semuanya gua gitu loh, yang nambahin gua, yang bunuh-bunuh si gua. Oh my goodness man. Ada bunuh jatuh ke gua lagi. Oh my god. Itu ada juga. Depannya juga tutup, banyak banget polisinya teman-teman. Kita mesti hati-hati teman-teman di sini ya. Fokus to fokus. Oke okay, fine. Fokus banget. Nice. Tembakan, 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 mantap. Lalu, nah, tembak juga, sudah. Lalu gimana nih? Oh, sebelah ada. Ya, sudah, nanti. Sebelah kanan. Oke, okay, nice, 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 nice. Bagus, bagus, bagus. Peki lho, Pak. Kerja apa? Bagus semua. Nggak guna peki itu. Di atas ada, itu gimana ya? Nggak kena, bro. Pelan-pelan naik. Oh my god. Gak pernah teman-teman. Lebih baik. Langsung OTW aja. Gua akan OTW langsung untuk menyelesaikan ini. Dan yes. Selesai dah? Atau gimana? Alien-nya gimana ini? Apakah di Batoka atau alien-nya teman kita? Oh enggak, alien-nya musuh kita, teman-teman. Oke, okay, ada planning katanya. Apa planning-nya apa lagi? Ini semacam Chinatown ya, kalau kau lihat ya. Oh, kita lewat tunnel. Jadi alien-nya enggak akan bisa ke kita, teman-teman. Kalau kita lewat tanah, tapi nggak usah lah ya, kita hilangin aja dulu. Kapan misalnya alien-nya itu ada? Mending mati lah sekalian alien-nya itu ketimbang jadi masalah nanti di sana. Lah, temen gua ngapa-ngapain asal? Nggak dihabisin loh musuh-musuhnya. Wah, apa kesetan temen gua nih? Kenapa dia nggak habisin musuh? Malah gua yang mesti habisin semua ini. Oh, apa kesetan? Oke, kemana hati-hati. Tembak, boom. Tembus ya, tembus-tembus. Kayaknya tembus sih, kena satu kayaknya. Oke, di situ, pada situ ada. Nice. Udah mati. Sisa yang bawah. Muncul dia. Oh, ini gak tim SWAT yang bodohnya. Wah, ini defense gua asam. Lalalalalala. Kita langsung semuanya. Wah, attack langsung gak tuh. Aduh, aku jatuh terus. Tinggal dua. Satu. Satu lagi. Sumpah, teman gue gak ada yang nge-kill. Apa gunanya gitu? Gak juga terus. Oke, kita coba angka kematian dulu ya. 3, 2, 5, 5, 0, 1, 0, 0. Ini buat cheat. Maafin gua gak ngantuk. Banyakan live soalnya. Namanya juga YouTuber ya teman-teman. Banyakan live, banyakan video. Rumahnya gue juga. Harus jadi asal juga ngantuk.
Okay, come on, man. Langsung aja. Waduh. Wait, hati-hati. Ini masih banyak deh kayaknya. Ini ntar kenapa komisinya jauh banget ya. Aksinya banyak, musuhnya banyak, dan tingkat kesulitannya itu gak gampang gitu loh. Ini lebih sulit dibandingkan dengan jalan selalu tangan kan di GTA 4. Ya, itu lebih sulit. Oh iya, karena tuh TAK semoga jalannya kembali ya. Aku gini kan sama lo kembali. Gua kenapa sih bingung juga gitu loh. Channel sebelumnya itu 1 juta sub dan pemiliknya juga baik hati, nggak sombong. Ada aja gitu yang mau main. Ini pada kematian. Ada aja gitu loh, makanya gue bingung. Ada yang main. Ya. Di sini gue yang nggak bisa adalah ya kita sebagai YouTuber ya teman-teman ya. Kita nggak luput, pasti ada satu paling kaya nggak suka dengan kita, tapi jangan jadikan yang nggak suka itu sebagai beban gitu loh. Kalau kalian nggak suka, nggak usah ditonton. Please jangan kasih hate comments. Sebab kenapa? Hate comments itu tidak akan menjatuhkan yang kalian komen, teman-teman. Tetapi hate comment itu akan menjatuhkan kalian. Ujung-ujungnya itu kalian yang jatuh, yang komen hate itu yang komen dengan kebencian yang jatuh. Kenapa gue bilang gitu? Sebab, tunggu ya. Oke. Jadi lah, panas. Sebab yang misalnya, apa namanya? Yang dendam siapa? Yang dendam kalian nantinya. Yang benci siapa? Yang benci kalian juga. Bukan kita yang dibenci. Kita mah biasa aja gitu loh. Kita tuh di sini ya, gua utamanya. Itu mengusahakan untuk mencoba untuk cuek. Lewat negative thinking, hate comments, hal-hal negatif. Jadi kayak ya kita itu nggak sempurna coy. Yang sempurna aja pasti ada yang mencacat, apalagi yang nggak sempurna. Jelas sekali banyak ada kelemahan. Tapi di sini ya jadinya penonton yang toksik, yang tahu kapan toksik, tahu kapan nggak toksik. Sebab ada infonya kan, Mobile Legend Indonesia dikenal sebagai toxic di ML, dan itu sangat memalukan sekali teman-teman. Sebab segalanya itu dimulai lewat namanya attitude ya. Pekerjaan apapun, sekolah, komunikasi, sosial, budaya mungkin dan juga agama, semuanya dikenal sebagai attitude. Kalian pandai, kalian hebat, skill kalian mumpuni, tapi kalian gak punya attitude, sia-sia belaka. Jadi di sini gua cuma bilang bahwa gua nggak peduli dengan yang hate gua, please. Tapi janganlah nge-hate yang kalian nggak suka. Sebab itu buat kalian. Kalau kalian nge-hate, kebencian kalian makin kuat. Itu yang membuat kalian nggak maju dan kalian nggak akan bisa kemana-mana, teman-teman. Stop, kalian hanya bisa jealous, envy. Dia buat YouTube, dia nggak ngerti. Dia punya ini, yang nggak punya. Semuanya it's just an envy tentunya. Kalau misalnya envy kalian nggak mau buat itu, ya mohon maaf ya. Gimana mau sukses? Kalau pekerjaannya itu adalah untuk menjat keluar tanpa ada solusi. Jadi kalau kalian ingin melakukan hate comment atau hal negatif comment, kalian mesti menyertakan sebuah solusi. Jangan seperti bocil kematian yang hanya nggak suka tapi nggak tahu penyelesaiannya seperti apa. Itu gak ada yang suka gitu ini ya. Bahkan dibandingkan pun juga nggak ada yang suka, bukan? Kalian punya anak, adik dan kakak misalnya. Kalian bandingin aja, kamu gak sepandai kakakmu, gini aja masalahnya matematika jeblok, gak bagus, masa sih kamu main mulu gak kayak kakakmu. Begitu juga dengan sebaliknya. Apakah anda mau dibandingkan? Kalau gue sih no ya. Jadi ketika anda gak mau dibandingkan, jangan pernah membandingkan sekalipun. Sebab bahkan manusia itu sama pun pasti ada satu hal yang sangat beda, teman-teman. Gue ngomong disini sebagai pihak ya.
pasti ada something, satu hal yang tipis, hal kecil, itu pasti akan beda. Meskipun kalian adik kakak, satu identik, whatever, ayah anak, ibu dan anak, pasti ada yang beda. Jadi so, jangan membanding-bandingkan, jangan lahir, jangan toxic. Toxic gak baik. Kalian yang mempunyai cita-cita ingin jadi pemain game, nanti kalau gede, main e-sport atau apa, gue cuma bilang apa, mesti tahu tempat. Kalian nggak bisa toxic bilang, eh ini sifat toxic. No, nggak bisa. Kalian mesti bisa mengetahui kapan toxic, kapan enggak. Kalian bisa nggak usah toxic. Why? Toxic itu hanya untuk anak kecil, teman-teman ya. Toxic itu hanya untuk bocah. Nah, bayangin aja misalnya kalian main satu game, wah anjing lu gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah yang ngata-ngatain sakit otak, jadi sakit jiwa juga. Anjing sama manusia disamain, itu sudah jelas beda coy. Logikanya aja gak ada gitu. Anjing itu binatang, manusia ya manusia. Human is a human. Jadi itu gak sama teman-teman. Dan ada yang tersinggung dibilang anjing. What the hell man, otakmu di mana? Di kepala atau di lutut? Gue ketawa sih kadang-kadang. Habis itu kadang-kadang ada game-game semacam game offline yang bilang, wah, noob, gak jago. Hei teman-teman, sejak kapan main game itu mesti jago? Kecuali gamenya kompetitif, ada e-sportnya, nah itu jago dan gak jago. Nah kalau gamenya santai kayak GTA gini adalah, kita butuhnya itu adalah menikmati gamenya coy. Bukan untuk jago gak jagonya. Gue kadang-kadang ketawa gitu loh sama anak-anak after milenial ya. Jadi after milenial adalah anak-anak yang di atas 2K ya. Gila sih itu, toxic semua dan gak bisa menikmati game. I don't know man. Telepon lagi. Jadi gue gak ngambek, gue gak ngamuk, gue gak emosi, enggak teman-teman ya. Gue di sini adalah untuk kasih tahu doang kalian bahwa nggak ada gunanya, useless semua itu. Jadi tanpa attitude semuanya akan sia-sia. Seperti kayak apa ya? Ya kalian mau ngata-ngatain buat down siapa pemain ML, youtuber atau siapa kalian buat down. Ya ujung-ujungnya adalah ya kamu itu siapa aja teman-teman pengen buat down. Abis itu apa gitu loh, kamu gak bayangin kalau kamu di posisinya dia, kemudian ada yang pengen sengaja buat down, kamu gak bayangin kak betapa gak enaknya dibuat down. Kalau kalian gak pengen dibuat down, please jangan buat down. Gua di sini ngomong mengenai buat tanda ini. Di sini gua ngomong mengenai suatu komunitas yang sehat. Banyak game nggak sehat. Mobile Legends, AoV, PUBG, FF mungkin pastinya nggak sehat. Dan ya itu menjadikan gamenya jadi busuk. Padahal bukan salah gamenya, bukan salah pemainnya, tapi salah komunitas yang toksik, komunitas yang nggak dewasa. Jadi ya, tolong lebih dewasa teman-teman. Gua coba ngajak ngerti dulu jam ini. Dan di sini untuk mewujudkan suatu hal yang baik itu juga akan memiliki efek atau dampak yang baik. Contoh, kalau kalian toksik mulu, nanti suatu saat, misal kalian pengen dalam dunia gaming gitu ya, kalian nanti mau jadi youtuber, mau jadi pemain profesional di e-sport, meskipun kalian jago, yang dukung kalian tuh, ah Indonesia toksik, alah bacot doang mainnya gitu. Meskipun kenyataannya kalian jago, tapi attitude-nya gak ada teman-teman. Jadi ya, ya mau gimana lagi loh, gak punya attitude. Dan yang paling kasihan adalah papa mama kalian ya, bapak ibumu yang kasihan. Kenapa? Langsung nih ya soalnya, langsung gue skip. Kenapa demikian? Sebab ya apa namanya, dengan kalian memiliki attitude yang jelek, siapa yang ngasih tahu kalian, siapa yang ngelatih kalian mengenai attitude yang jelek itu? Lagi mabuk. Apakah sekolah kalian atau mohon maaf ayah atau ibu kalian?
Mohon maaf ya, gua mohon maaf dulu. Jadi siapa ya masih tahu kalian masih toxic? Kalau kalian biasa bilang bang itu sudah biasa lah, oke, buktikan. Kalian ke sekolah bilang sama yang lebih tua, kepala sekolah atau siapa gitu ya, bilang kata-kata toksik di depannya beliau. Kalau itu kata-kata biasa, maka beliau tidak akan tersinggung, teman-teman. Atau kalian ngomonglah kata-kata yang biasa itu untuk papa dan juga mama kalian, ayah ibu kalian. Kalau bisa destination ya, kita akan pulangkan ke. Kalau kalian emang nggak tersinggung, papa mama kalian diomongin kayak gitu, ya sudah, it's not a toxic. Gue minta maaf. Tetapi kalau kalian masih takut dan juga kalian nggak mau untuk ngomong hal itu dan tetap kalian ngeyel bahwa itu nggak toxic, oh my god man, otak kalian yang salah. Sungguhan, otak kalian itu salah. Atau mungkin kalian nggak punya otak. Justru gue nggak mengata-ngatakan kalian, enggak. Di sini gue cuma ngomong objektif. Semoga kalian paham. Ya, masuklah kita di last mission untuk episode ini. Dimana gue betul-betul suka ngomong-ngomong juga. Jadi gue nggak peduli ya sebenarnya. Gue gede banyak views tapi community toxic semuanya. Nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak diskusi. What the hell man? Semua itu gak ada gunanya, teman-teman ya. Bayangin kalau kalian pengen ngomong sesuatu, game ini bagus gak ya? Kamu siapa? Dia bilang, bang sebut namaku. Habis itu, noob lu. Gak nyambung, teman-teman. Apa yang kalian omongin dengan pertanyaan gua itu gak nyambung sama sekali. So, jadilah penonton, viewernya memiliki attitude. Sebab itu bagus buat masa depan kalian. Jangan sampai Indonesia dikenal sebagai bad attitude atau toxic. Mungkin kita sudah terkenal Mobile Legend, ML kita jago, pemenang M1 Indonesia bukan, EVOS. Tetapi kita juga pemenang untuk toxic. Jangan lupakan itu. Jangan toxic in game. Lebih baik kalian diam, tutup mulutmu, baikin skillmu. Gua di sini juga main Mobile Legend dulunya, tetapi sudah nggak main soalnya sudah nggak ada waktu ya teman-teman ya. Gua mesti ngepush game ini, game itu, ngedit ini, ngedit itu, nggak ada waktu. Live juga, no, I don't have a time. Jadi ya, gua memutuskan untuk menitai Mobile Legend. Mungkin main sesekali doang buat konten, buat supaya enjoy sedikit. Tapi setelah itu gua tidak main game handphone lainnya, MMO apalagi, gua gak ada waktunya MMO. Jadi seperti itu aja, kita akan ke destinasi teman-teman supaya cepat, pakai taksi kematian ya. Dan ya, semoga aja kalian bisa mengerti apa yang gua omongin. Jadi gua agak sedih ya melihat community itu. Gua sudah menduga bahwa sampai kesini lewat adanya dulu Mobile Legend banyak toksik, habis itu mungkin AOV juga mulai banyak toksik, jadi yang cukup-cukup di ML pindah di AOV gitu. Oh my goodness man, mau dibawa kemana sebelum kalian? Kalau mau skill, gunain skill kalian, skill gym, kemampuan mekanik, kemampuan ngehack sistem IT, what the hell, whatever, senang kalian. Tapi kalau untuk game, it's not a skill man. Game adalah permainan, game untuk fun, bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk pembulian, bukan untuk sesuatu yang you know. Oh my goodness, ini kan anak-anak zaman now toxic tapi gak tahu apa-apa, gak bisa menikmati gamenya. Yang kalian nikmati itu bukan cutscene-nya, istilahnya kayak gitu. Dan feel gamenya jadi gak ada. Contoh, gamenya lagi sedih atau film lagi sedih, kalian ketawain hal yang lain, kalian gak paham kenapa kok itu bisa sedih. What the hell man, please lah. Apa gunanya feel pada game, apa gunanya feel pada film? Kalau feel-nya aja, bocil-bocil kematian pada gak tahu gitu loh. Kapan sedih, kapan ketawa, kapan tegang.
kalau gue lihat emang semuanya disebabkan oleh ego ya teman ya. Semakin tinggi ego, semakin kita gak peduli dengan sekeliling. Mengenaskan, tapi mau gimana lagi, kenyataan juga. Gue ngomong kayak gini juga menelan ludah pahit ya. Gue ngomong kayak gini juga sebagai contoh untuk gue tidak toksik juga. Untuk gue tidak untuk menjadi seperti anak-anak yang menau. Jadi gue emang sudah tua, tapi gue agak concern mengenai kalau nanti gue punya anak, gue akan mendidik dengan baik supaya tidak ada anggapan bahwa ini loh anaknya Leo ini kayak nggak dididik sama sekali sama papanya sama mamanya seperti itu. Oke, come on man, ini misi agak sulit ya, tembak-tembakan kematian ya. Gue butuh sesuatu ya, gue dokter kematian dulu. Wait, gue telepon dan muncul sesuatu di sini. Kleng lah itu. Dan di sini gue makasih banget buat kalian yang support gue apa adanya. Meskipun gue emang kebanyakan main game mungkin kelamaan, mungkin gamenya juga banyak yang mungkin nggak masuk ke kalian. Tapi ya tunggu aja teman-teman, nanti game kalian juga akan gue mainin cepat atau lambat. Gue agak minat sama itu Bioshock, entah kenapa. Gue belum pernah main Bioshock dan kabarnya bagus. Mungkin next time gue akan main Bioshock Infinite. GTA gue hapus pelan-pelan lah buat daily content mungkin ya, supaya kita bisa hapus pelan-pelan hingga tamat. Untuk GTA SA 100% mungkin gue coba pertimbangan kembali. Membuat 100% gak segampang kalian juga. Gue ngapus 100% masa ya kan. Gue yakin ya, tidak semua yang bilang demikian itu 100%. Kenapa? Kadang-kadang contoh bully ya, contoh bully. Kayak di live-nya Bang Winda, gue lihat, bang, bokap tuh ada. 3 kali balapan itu langsung muncul. What the hell, man? Kalau kamu betul-betul sudah 100% dan punya mobilnya, kamu nggak akan ngomong demikian. Sebab kenapa? Bang Winda tuh belum sampai Kapten 5, teman-teman. Map-nya tuh belum kebuka semua. Jadi mau diselesaikan pun pada saat itu tidak akan membuka sesuatu. Oh my god, bocor kematian, kematian. Hanya untuk pengen di notice sama idolanya, bela-belain kayak sok tahu, peridi. Kalau gua mah nggak tahu ya, gua diem aja. Gua akan komen ke game-game yang gua tahu. Tapi kalau gua nggak tahu ya, gua diem. Cukup diam, watch it, nikmati aja yang ditampilin. Begitu ya, jadi seperti itu mengenai kalau kesatuan ya. Kayaknya lompatan gak ada lompat sih. Itu gak bisa diambil sumpah, selesai. Kayaknya gak bisa ya teman-teman ya. Oke sudah ya. Wadaw, kenapa nih? Oh, kita mesti bunuh dia, Teddy Benavides. Oke, siap. Mana Teddy? Apalagi kalian itu ya, di masa kecil pengen mendam-damkan. Aku pengen besok jadi pemain e-sport. Iya, kalau e-sport Indonesia makin maju. Kalau enggak, maksudnya adalah gak ada turnamen yang mau Indo ikut. Kenapa? Toxic semua pemainnya. Semua benci. Contoh ya, contoh Jepang buka turnamen nasional atau internasional, satu dunia ikut. Kemudian banyak tempat atau banyak tim itu nggak setuju kalau Indonesia ikut. Disebabkan adalah alasannya Indonesia mempunyai banyak pemain yang toksik dan itu sangat mengganggu sekali. Erika jelek. Meskipun ada liganya, tapi kalian nggak bisa ikut coy. Gak bisa ikut ya. Jadi ya buat apa kalian pengen jadi pemain profesional? Tapi ya kalian gak bisa ikut teman-teman. Mau ganti KTP ya? Emang ganti KTP gampang? Ditanyain pasti. Misalnya nih kalian ganti ke Jepang, ke US, mau ditanyain pasti kan? Dan sangat sulit untuk ganti KTP kalian, apalagi untuk mengingat kalian tuh asalnya mana, Indonesia lah apa gitu.
Jadi ya sekilas mengenai kelulusan gue dan selesai ya untuk episode kali ini. I just wanna be with you.